Alhamdulillah, kita kesempatan berbelajar ini, kita semua masih bisa merasakan dapat disayangkan Allah sama Nabi Yudin dalam pemerintah desa Kemlaki dalam langkah penyaluran bantuan langsung tunai dari dana desa untuk yang habis pikun gitu ya. Kita kali dalam keadaan sehat walafiat. Selamat salam, semoga tetap berguna kepada teman kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, kan sampun disampaikan bahwa kalian Pak Kasih Pemerintah Pak Ainul Rofiq bahwasannya bincang di Rebu tanggal 9 Desember 2020 pemerintah daerah kita Kabupaten Mojokerto Bunda Ajak akan melaksanakan pemilihan umum langsung Bupati dan Wakil Bupati. Kula suwun Bapak Ibu sedaya khususipun masyarakat Kemlaki Benjeng Bintang Rebo tanggal 9 Desember 2020 sakit menyalurkan aspirasi pun sakit berek langsung milih bupati kalian wakil bupati tanpa ada tekanan sesuai dengan hati nurani sesuai dengan pilihan ibu panjenengan sedoyo ya kesana panjenengan yang ada suono panggil tenang penopo panjenengan usul panjenengan sampai akan apa insya Allah panjenengan dia ada hak itu. Ini buatan dari Koplos, jenengan usul di situ loh. Jenengan buatan melok pilih kok jenengan melok usul gitu loh. Ya, di kesan-kesahe, buatan sahe, awan-awan, usul. Itu jenengan satu dari atas, pilihan bupati serta wakil bupati. Jangan saya dulu sampai akan saya menikmati langsung ke bawah bantuan langsung tunai dari Bede. Ini sama yang dari dana desa. Ini yang ketiga kali dan yang terakhir untuk kelanjutannya nanti ada perubahan ataupun tidak yang dari dana desa memang ada aturan nantinya akan berkelanjutan apa tidaknya lebih diputuskan. Makin buk menawi wonten di panjenengan asal undangan malih yang jelas aturan sementara yang kita tahu yang kita dengar dari pemerintah pusat bantuan langsung tunai terkait COVID-19 atau corona ini yang sumbernya dari dana desa itu nanti ada kelanjutan tapi buat kami insya Allah sesuai aturan tertulis 300 tapi siapa-siapa nanti yang menerima aturan yang kita belum angsa gitu. Pancai, bukanlah luwakan, aturan sudah ada, sudah jelas berdasarkan musyawarah juga menawih alun dengan ini panggil asal undangan balik oke itu sudah saya ingin sampaikan terkait ini langsung ke mawak maki kelesun bangsal-bangsal persiapan temui ini Pak Sugiono Bu Mujiana oh Bu Mujiana sakit lapar pun tengah cengur ini wang bu iya, jangan tepuk semua aja, bantuan tepe-tepe Pak Kusnul Majid sakit, Bu Siti Fatimah oke, mau beritahu Bu Bu Siti Fatimah Pak Joko Dwi Utomo monggo Bekasi A iya, Bu, itu mau Bu mau, iya Bu Temu ya, monggo-monggo Bu Pak Sugiono, monggo Pasal nomor tunggal menangkap Bidola Thank you.
Domnul Bun,